الفجر بنبدأ بصيامه ونفطر لما الشمس تغيب. رمضان ومحلى أيامه، رمضان الشهر الحبيب. Itu yang paling penting dengan adanya kegiatan pondok Ramadan ini. Kemudian dengan berakhirnya pondok Ramadan ini, sekaligus anak-anak mulai besok akan menikmati libur hari raya. Dan selama libur hari raya, gunakan waktunya sebaik-baiknya, karena ini masih bulan Ramadan, masih puasa kurang berapa hari lagi. 5 ya, 5 hari. Jadi Ramadan yang tinggal 5 hari ini gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan